Lakukan undercover buy atau berpura-pura menjadi pembeli, seorang pengedar narkotika di Kota Pekanbaru Riau diringkus. Pelaku tidak berkutik, usai ditangkap polisi. Detik-detik penangkapan pelaku yang merupakan seorang bandar narkoba oleh tim Satuan Narkoba Polda Riau di Jalan Kubang Raya, Kota Pekanbaru, diringkus pihak kepolisian setelah petugas melakukan undercover buy atau berpura-pura menjadi pembeli barang haram. Saat ditangkap, pelaku berinisial R dan A tampak tak berkutik saat digeledah oleh petugas dengan ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu seberat 155 gram. Dari pengakuan pelaku, barang haram tersebut didapatkan dari seseorang berinisial B yang saat ini masih dalam pencarian. Rencananya barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Pekanbaru. Diedarkan di daerah Pekanbaru ya, di daerah Pekanbaru dengan pasien yang mereka memang sudah langganan yang biasa membeli dari mereka. Pelaku mendapatkan sabu ini dari mana, Pak? Pelaku ini mendapatkan sabu dari seseorang yang berinisial B dan masih kami kembangkan untuk dilakukan penangkapan selanjutnya. Kini pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perilaku tersangka dijerat dengan pasal 112 junto pasal 114 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Riko Krismon, jurnalis NTV melaporkan.